sebenarnya tak tahu nak makan dalam air ni macam mana. And tadi aku duduk atas tu, makan nasi lemak. Sapit shoot. So, what's up guys, back to another video. It's me, Mat Nowski. Kembali lagi dalam Berjalan Tanpa Pasport. Untuk vlog kali ni, kita berada di Mangala Resort and Spa, Gambang, Pahang. So, let's go. Okay guys, untuk trip kali ni kita mendapat sponsor pakaian daripada Outsat Malaysia. So, thank you Outsat Malaysia. Alright, ada sponsor kita untuk trip kali ni. Kita mendapat sponsor bag dan windbreaker daripada Hyper Gear Malaysia. Thank you to Hyper Gear. Okay guys, Mangala Resort & Spa ni memang menjanjikan penginapan dan percutian yang sangat-sangat mewah, privacy dan of course back to the nature. Antara penginapan ni adalah yang pertama, kita ada Sarah Villa. Harga untuk Sarah Villa ni sekitar RM1,099 dan sesuai untuk dua orang. Antara kelebihan lain yang ada kat Sarah Villa adalah dia ada tap mandi dan of course tap mandi dia boleh jadi jacuzzi dan aku rasa sangatlah best. Ada beranda yang boleh layan nature, okay. Ada bilik yang sangat besar dan ada bilik air yang ada jacuzzi. And then, kita ada penginapan yang kedua iaitu Jala Villa. Jala Villa, bila kau masuk je, kau punya beranda terus menghadap tasik. Yang paling best, kau bolehlah request dengan pihak management untuk bagi makan ikan sebab kat tasik itu ada ikan. Harga untuk Jala Villa sekitar lebih kurang RM1,199 sesuai untuk 2 pack dan kalau macam kau nak try buat family, kau boleh request Jala Villa yang khas untuk family. Dia boleh menempatkan 2 orang hinggalah 4 orang. Jala Villa masuk bilik, keluar bilik, terus nampak tasik, boleh santai kat tasik, boleh makan ikan, layan sunrise dan layan sunset dekat situ. Selamat pagi guys dari Mangala Resort. Selamat pagi. Santai kat bandar. So, untuk hari kedua, macam biasalah hari kedua kita nak santai sikit, kita nak ada aktiviti. Tapi sebelum kita buat aktiviti kita semua, kita breakfast dulu. So, kita breakfast apa hari ni? Surprise. Nanti kan. Ini dia anak-anak kita mendapat sponsorship Hyper Gear. Oh, pagi-pagi pakai Hyper Gear tu. Wow. Siap bergaya kan. Oh, penuh Hyper Gear. Eita, selamat pagi anak-anak. Morning. Okay, morning, selamat pagi. Tadi kita cakap kita nak breakfast apa kan? Ha, ini dia. Lepas kita breakfast dalam swimming pool bit. Kita ada nasi lemak, kita ada buah-buahan, kita ada cereal, kita ada omelette, kita ada English breakfast. Okay, yang paling best. Aku suka ni, nasi lemak dengan rasa rendang ayam. Tak pun rendang lagi. Penginapan seterusnya yang berada di Mangala Resort & Spa ialah Fana Villa. Okay, dekat Fana Villa ni sangat sesuai untuk mana yang datang berdua, pasangan dan sangat-sangatlah untuk bertemakan romantis. Harga Fana Villa, harga dia sekitar lebih kurang RM1,399 saja. Untuk diorang ada private pool, sangat private, boleh breakfast dalam pool, ada tak mandi dan sangat-sangat sunyi and then back to the nature, sangat-sangat privacy.
So macam mana untuk datang FM ni, jangan risau. Kita ada bilik yang sesuai untuk 2 hingga ke 4 orang. So kita ada Amani Villa. Harga Amani Villa sekitar RM1,599 sahaja. Okey? Yang ni memang sesuai untuk family. Sangat privacy, sangat besar dan sangat luas. Yang paling best, diorang ada diorang punya hall diorang sendiri, living room sendiri. Lepas tu, diorang ada diorang punya dapur sendiri. So, bolehlah buat aktiviti kekeluargaan kat situ. Okay guys, so kita sekarang dekat Mangala Beach of Love. Kawasan tasik ni adalah kawasan mana kita untuk berrekreasi. Kan? Kalau nampak kat belakang kita, ada orang tengah paddling, santai. Di sini juga kita boleh berkayak. Make sure datang awal pagi, mostly dalam pukul 9 pagi macam tu lah. Supaya di kawasan kita tak panas. And then ada juga aktiviti lain yang kita boleh buat kat sini, iaitu mana. So, let's go. So itu saja daripada gua Ahmad Ramski. Jangan lupa kalau nak ke Mangala Resort and Spa, kalau daripada KL 2 jam setengah saja ikut LPT ke Tol Gambang. Bila Tol Gambang menuju ke sini hanya 5 minit sahaja. So kita jumpa di next location. Bye bye. Anak-anak kita. Pusing cik, tak apa. Cik kau je. Ini dekat jalan ni kan? Di mana villa ni, dia sesuai untuk 2 orang. Tapi dia tak ada pool juga. Ish, we pool lah.